para arriba. Membakar ilalang yang memang tumbuh sangat subur di sini, tinggi sekali, yang diakini menjadi tempat persembunyian dari ular piton tersebut. Dan tentu saja kita semua berharap semoga saja ular ini bisa segera ditemukan. Kenapa? Karena sudah beberapa kali memunculkan diri dengan ukuran cukup besar dan panjang, itu diperkirakan menurut warga yang melihatnya langsung kurang lebih 5 meter. Dan sekarang ini masih terus dilakukan pencarian, dan kita lihat semuanya berjaga-jaga, mulai dari tim teman-teman dari tim damkar dan juga warga sekitar ikut membantu proses pencarian sampai melakukan apa namanya pengawasan kalau misalnya api ini menjalar kemana-mana. Tapi beruntung karena lokasi ini jauh dari pemukiman warga, jadi bisa sedikit lega lah melakukan pembakaran.
bitengnya itu lari mi itu. Bergerak mi pasti. Ada Andrew nih. Halo. Kita sedang mencari ular teman-teman.